dulu kalau rezeki masih tertanam dalam tanah, naikkan ke Pontianak, naikkan ke Kalimantan Barat ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribuhu, kalau masih jauh dekatkan ke kampung halaman kami ya Allah. Allahumma barik lana fi rizqina, berikan berkah pada rezeki kami, bisa kami berinfak, berwakaf, bersedekah, membangun masjid, mewakafkan tanah, menyekolahkan anak yatim ya Allah. Allahumma ja'al abnana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma aslih syabab al muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin, musliman, remaja-remaji ya Allah. Allahumma dafa' anil ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan Pontianak, selamatkan Kalimantan Barat dari segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidi, jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an, curahkan rahmatmu pada kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Waj'al bulana imaman wa nuran wa hudan wa rahmat, jadikan Qur'an sebagai pencerah, jadikan Qur'an sebagai pembina, jadikan Qur'an sebagai pemimpin kami menuju jalan ridha-Mu ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, berikan kami kekuatan rezeki supaya kami bisa membaca, mengayat, mengamalkan Quran pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'al Quran rabi'a qulubina wa zihaba husnina wa hukumina wa humumina, jadikan Quran sebagai penenang hati kami, mengusir gundah gulana dan kekacauan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal muta'affina bi jalalik, jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Adillana tahta dhilli 'arsyika ya wala dhilla illa dhilluk, yang arasmu ketika tak ada naungan kecuali naungan dari Engkau ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa abatina ayah-ayah kami, wa li ummahatina, emak yang melahirkan membesarkan kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li auladina, anak cucu keturunan kami, wa li a'immatina shalihin, pemimpin-pemimpin kami yang saleh, condongkan hati mereka untuk menolong agama dengan kekuasaan yang Kau berikan pada mereka ya Allah. Umurina, berikan taufik hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami untuk melawan agamamu dengan kekuasaan yang Kau berikan di tangan mereka ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami hamba-Mu yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati dari maksiat. Wa ja'alna min ibadika salihin, jadikan hamba-Mu yang salih yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihdina lana min husnil khatimah, wa la taqdim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inna bi'ai ajalina, ketika ajal kami sampai saat malaikat maut mencabut nyawa kami yang terakhir keluar dari mulut kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, ambil sampah-sampah, tunjukkan Islam agama yang ramai bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita ini berjalan berbina dengan sama-sama bersolawat.
kepada Bapak-Ibu semuanya telah menyampaikan kabar baik kepada